Hai semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube aku, Lahia. Selamat hari Sabtu, happy weekend. Aduh, aku rasanya kangen banget sama mami-mami, bunda-bunda semuanya. Karena aku udah lama gak upload video. Maklum, karena memang aku sekarang lagi fokus banget sama menanti kelahiran si bayi. Insyaallah nanti pertengahan puasa aku melahirkan ya mam ya. Doakan mudah-mudahan sehat dan selamat. Amin. Marhaban ya Ramadan ya mam. Hari ini udah puasa belum? Kayaknya sih udah ya, Sabtu ini. Sabtu atau Minggu ya udah puasa. Tapi ya mudah-mudahan dilancarkan puasanya. Dan sampai nanti Lebaran kita semuanya disehatkan. Oke, langsung aja ke videonya. Jadi ini tuh sekitar jam 10 pagi, di luar hujan deras. Habis hujan deh. Nah, ini aku habis food prep juga. Jadi kemarin itu aku habis nitip belanja ke pasar sama tetangga aku. Aku beli daging buat rendang, terus daging buat dendeng. Nah, ini bumbunya aku beli yang jadi aja. Malum gak bisa kalau bikin sendiri. Nah, terus lanjut habis food prep aku mau masak. Ini masak sayur tempe cabe ijo. Bahan-bahannya ini. Nah, nanti tempenya itu ditambah sama telur rebus itu. Ini bahan-bahannya aku udah siapin. Ada bawang merah, bawang putih, terus sama kemiri yang aku haluskan. Ini mau aku cuper aja ya mam ya, biar gak ribet ngulek-nguleknya. Nah, ini aku udah panasin minyak goreng sedikit aja untuk tumis bumbu yang tadi aku haluskan. Dan ini diaduk-aduk, masak sampai dengan setengah mateng. Nah, kalau udah setengah mateng, campurkan atau tambahkan ketumbar bubuk, daun salam, terus diaduk-aduk lagi sampai dengan matang. Nah, kalau udah harum, udah tanak, udah enak deh pokoknya udah mateng. Masukin tempenya. Ini tempenya udah aku potong-potong dadu kayak gini, panjang-panjang ya kayak tempe orek. Dan ini nggak perlu digoreng dulu, tapi langsung dimasukin aja karena nanti matangnya itu pakai air. Nah, kalau airnya udah mendidih, masukkan santan. Ini aku pakai santan kara, santan yang udah jadi aja, boleh 1 piece atau 2 piece. Ini aku pakai 1 piece aja yang ukuran 65 ml. Terus masukin juga cabe hijaunya, jangan lupa dikasih bumbu-bumbu pelengkap, bumbu kehidupan ya mam ya. Seperti Royco atau penyedap rasa ya, terus garam, gula atau micin ya, pokoknya bebas lah, sesuaikan dengan lidah mami-mami aja. Aku masaknya tuh santai banget. Ini Kai lagi di depan pintu dapur, lagi ada Ajam, anaknya adik aku ya, ini lagi main dan anteng banget tuh, lihat tuh. Ini tuh mereka habis ngeberantakin seisi kamar mam. Nah, mami-mami bisa lihat kamar aku, kamarnya Kai ya, tuh kayak gini berantakannya, ampun udah kayak kapal pecah. Dan paling males untuk ngeberesin kayak gini ya mam ya, karena aku tuh udah gak bisa jongkok gitu mam, udah sakit banget. Udah hamilnya udah gede gitu ya. Nah, mumpung Kai lagi asik main, ini aku mau lanjut masak aja. Aku mau bikin rendang. Ini rendangnya itu, dagingnya itu ukuran 1 kilo dan udah dipotong tipis-tipis gitu. Terus dipakein daun jeruk biar wangi. Nah, ini bumbunya itu bumbu instan atau bumbu jadi yang beli di pasar. Jadi kalau misalkan dagingnya pakai 1 kilo, bumbu jadinya itu pakainya yang 1,5 kilo mam, biar banyak gitu bumbunya. Terus dimasukin, ditambahin air. Gak perlu ditumis dulu bumbunya, langsung kayak gini aja. Nah, ini diaduk-aduk aja sampai dengan rata, sampai dengan dagingnya ketutup gitu. Airnya tuh gak perlu banyak-banyak banget, karena walaupun masaknya bukan di presto, di pan kayak gini aja bakalan cepet matengnya atau empuknya, karena dagingnya itu dipotongnya agak tipis gitu sih mam. Beda lagi kalau potongannya lumayan tebel, ya pasti akan lebih lama sih. Bagusnya sih pakai presto aja ya biar cepet. Gimana mam untuk persiapan bulan Ramadannya? Pasti teman-teman semuanya udah nyiapin bumbu dasar, terus nyiapin ini itu. Kalau aku enggak sih mam, aku cuman bikin rendang ini aja. Karena kalau rendang itu aman,
ditaruh di freezer. Jadi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu aku lagi mager masak atau lagi gak bisa masak, ya panasin aja rendang kayak gini. Oke, kalau dagingnya udah setengah empuk atau setengah mateng, ini langsung aja masukin santannya. Ini aku pakai santannya 2 piece ya, santan kara gitu, santan instan. Kalau mama mau sih harusnya pakai santan yang apa itu, yang dari kelapa gitu ya, yang langsung diperes gitu. Tapi aku enggak, aku pakai yang instan aja. Diaduk-aduk dan jangan sampai santannya itu pecah. Dan ini udah matang, aku tuh sukanya yang begini ya mam ya, yang gak terlalu kering, jadi masih agak-agak encer gitu bumbunya, karena menurut aku sih lebih enak kayak gini. Oke, ini udah matang masakannya, udah ada rendang, persiapan buat Ramadan karena gak akan langsung habis satu kali makan. Terus ini sayur tempe cabe ijonya juga udah matang, dan ini buat nanti makan siang. Oke, ini habis makan siang, Mam. Jadi suami aku ini ngebantu aku untuk beresin mainan yang tadi diberantakin sama Kai. Dan suami aku itu memang lagi WFH ya, lagi jadwal ada di rumah kerjanya. Dan memang kalau kerja di rumah itu santai banget kayak gini ya, pakaiannya bisa pakai kaos, terus pakai celana pendek. Beda lagi kan kalau WFO gitu ya, harus baju rapih ala-ala kantor gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri, Kai itu memang rusuh gitu ya kalau ada tripod. Dia nih kesini ke depan, ini lihat dari kamera, Mam. Dan setelah mainannya beres, ini aku lanjut aja untuk sapu lantainya. Dan ini tuh teman-teman bisa lihat sendiri betapa kotornya, betapa banyak banget sampahnya. Ini tuh tadi kayak sama Ajam itu mainnya mainan styrofoam ya mam ya. Jadi berantakan banget kayak gini deh, styrofoamnya dicopot-copotin gitu. Oh iya mam, sebenarnya pas hamil 8 bulan ini, 7 bulanan deh, 7 bulan ke 8 bulan ini kan aku susah banget ya untuk jalan, dan memang nafas juga udah benar-benar ngap banget gitu. Pokoknya ini udah gak enak banget deh, kayak banyak butuh banget istirahat. Jadi aku putuskan sementara ini pakai ART dulu, pakai asisten rumah tangga untuk bantu-bantu beres-beres, kecuali masak gitu ya. Kalau masak masih aku yang ngerjain. Dan insya Allah sampai nanti aku bisa beraktivitas lagi setelah melahirkan gitu ya, setelah persalinan aku bisa beraktivitas sendiri lagi. Nah aku nanti bisa kerjain lagi sendiri. Tapi ya sementara ini aku masih pakai ART sih. Harap dimaklum ya mam ya, karena memang pasti kalau mami-mami yang udah pernah hamil dan udah pernah ngerasain beginilah kehamilan gitu, ya pokoknya pasti mengerti kenapa bisa pakai ART gitu mam. Oke, ini sore harinya aku sama Kai udah mandi. Dan sebenarnya aku tuh gak mau mandiin Kai, aku mau lap aja gitu, karena Kai sekarang lagi pilek. Jadi Kai itu udah 2 hari lagi pilek, dan tapi anaknya itu pengennya mandi gitu, minta mandi-mandi terus. Ya udah aku mandiin aja, mungkin karena gak betah kali ya. Nah ini aku juga keramas mam, sebenarnya aku pengen keringin rambut dulu sebelum pakai jilbab. Dan aku tuh mau bocorin rahasia aku, gimana caranya biar rambut aku tuh tetap sehat walaupun langsung pakai hijab kayak gini ya mam ya. Nah ini dia, aku pakai serangkaian produk dari Scarlett. Ini tuh yang warna hijau, Jordanian Sea Salt Shampoo. Dan ada yang warna pink, ini adalah Jordanian Sea Salt Conditioner. Nah kalau yang hijau ini adalah shampoo Jordanian Sea Salt dengan wangi magnolia. Ini untuk manfaatnya dapat menyerap minyak berlebih pada kulit kepala, membantu mengatasi penumpukan kotoran yang melekat di kulit kepala, membantu membuka kutikel rambut sehingga perawatan selanjutnya akan menyerap dengan baik. Dan ini aku suka banget wanginya mam, enak banget. Nah untuk yang warna pink ini adalah Jordanian Sea Salt Conditioner dengan wangi bunga sedap malam. Manfaatnya mengontrol kadar minyak pada kulit kepala, membersihkan kulit kepala, menguatkan akar rambut, memberikan volume pada rambut, mencegah rambut rontok dan bercabang, menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala, membuat rambut lebih berkilau.
Untuk cara pakainya, ini mudah banget, sama seperti pakai sampo pada umumnya. Yang pertama, tuangkan Jordanian sea salt sampo secukupnya ke kulit kepala atau akar rambut. Terus pijat kulit kepala secara lembut dan perlahan, dan setelah itu bilas hingga bersih. Dan aku nggak kasih contoh ya, karena aku pakai hijab, mam. Dan ini asli wanginya enak banget. Ya ampun, aku nggak bisa move on dengan wanginya karena seenak itu wanginya. Terus setelah keramas pakai samponya, lanjut lagi dengan Jordanian Sea Salt Conditioner. Cara pakainya, tuangkan Jordanian Sea Salt Conditioner secukupnya ke batang rambut. Terus ratakan hingga ujung rambut, hindari pemakaian di akar rambut atau kulit. Lalu diamkan selama beberapa menit, dan kalau sudah beberapa menit, bilas hingga bersih. Dan ini disarankan untuk usia di atas 13 tahun, aman digunakan untuk ibu hamil seperti aku dan untuk ibu menyusui. Oh ya, untuk Jordanian Sea Salt Sampo dan Conditioner ini not tested on animal dan sudah terregister by BPOM. Dan untuk harganya ini masing-masing Rp75.000 saja. Dan kalau teman-teman butuh informasi lebih lanjut, bisa langsung kepoin Instagramnya @scarlet_whitening. Dan untuk teman-teman yang mau order, bisa langsung aja klik link yang ada di description box aku ya. Salam sehat untuk rambut yang sehat, rambut harum, lembut, dan nyaman walaupun seharian pakai hijab, dan anti lepek-lepek club. Oke, ini aku mau nyuapin Kai makan dulu. Segini aja video dari aku. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.